Anda bisa bayangkan seorang sahabat Nabi salat di masjid Nabi, di samping Nabi, dan salatnya tidak persis sama seperti yang diajarkan Nabi, kualitasnya jauh dari turunan Nabi. Kata Nabi, "Maaf, ulangi salat Anda. Anda bukan sahabat, jauh dari Nabi. Salat tidak di masjid Nabi, tidak di samping Nabi, dan Anda merasa tenang dengan kualitas salat Anda?" Coba tanyakan pada diri kita. Ada isyarat yang halus dalam Al-Qur'an di surah ke-29 ayat ke-45. Ada bahkan di antara orang salat itu yang tidak paham, tidak mengerti apa yang dilakukan dalam sholatnya. Hei, yang mengharapkan surga Firdaus, yang tidak ingin ada hisab, yang ingin dengan Rasulullah, tanyakan pada diri kita. Dari sekian ribu ruku dan sujud yang kita kerjakan, berapa persen bacaan sholat yang kita pahami sampai dengan hari ini?